Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Masror. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu bab 49 Sasib Kukwa Anjon warel an sinemion dajil su ya, Bisa terluka atau kamu bisa terluka kalau tidak memakai anjon wa sepatu pengaman Dewa il percakapan satu Sasib 안전화를 안 신으면 다칠 수 있어요. 대화 1 아디씨, 보호구 모두 착용했지요? 네, 안전모도 쓰고 안전장갑도 꼈어요. 좋아요. 그런데 안전모 끈은 조금 더 조이는 게 좋겠어요. 그리고 오늘은 높은 곳에서 작업해야 하니까 안전대도 꼭 착용하세요. 네. 알겠습니다. 어, 그런데 안전화는 왜안 신었어요? 안전화를 안 신으면 발을 다칠 수 있어요. 어, 깜빡했네요. 바로 갈아 신을게요. 안전 관리자 사마 아디 p e n g a w a 아 buku motu cak yang hijau ya. sudah memakai semua alat pelindung kerja kan ya, jio. nih anjun motu seku anjun canggap tu kiasoyo ya ya saya telah memakai ya, sarung tangan pengaman dan juga telah memakai helm pengaman ya cara pemakaiannya beda kata kerjanya anjun mo itu pakai seda canggap sarung tangan pakainya kita beda beda ya nanti sabuk pengaman juga beda, sepatu ya di alas kaki juga kata kerjanya beda-beda. Soyo bagus ya, grunte anjurmu kenon ya, jogem do joinen ke joge soyo. Sebaiknya ya, kencangkan lebih kencangkan sedikit atau kencangkan lagi ya, tali helm pengamannya, joida mengencangkan. Berikut ya kemudian onel hari ini nopen goseso joko biahanika karena harus bekerja di tempat yang tinggi nop ya nopen good anjun itu kok cakyong ya pastikan atau harus pakai juga apa tali atau sabuk pengaman ini algesemida ya baiklah oh grande anjun wanun we an sinosoyo ya oh ngomong-ngomong ya sepatu pengamannya kenapa tidak kamu pakai atau kenapa kamu tidak pakai sepatu pengaman ya. anjun, anjun waral kalau tidak memakai sepatu pengaman baru dajil suisoyo ya bisa melukai kaki atau bisa terluka kaki ya. atau telapak kaki maksudnya oh kambak Heneo oh saya lupa ya kambak kampak ya itu lupa ya atau soyo, lupa baru kara ya akan langsung saya ganti ya, atau ya ganti sepatu maksudnya ya saya akan ganti sepatu ya berikutnya buku alat pelindung kerja ya cak yong itu menggunakan cak yong heda Bubuk itu baju pelindung atau baju kerja ya baju keamanan anjon helm pengaman bu anmyon itu ya hmm, pelindung wajah ya topeng wajah ya seperti ini ya Kemudian Yeongjo itu topeng las tapi yang berbentuk ini ya, berarti bentuk elem ya, bedanya ini. Bu Ankyong itu kacamata pengaman, ya. kacamata pelindung. Masker itu masker ya, nanti penjelasannya di belakang ya lebih jelasnya. Kui itu penutup telinga lebih ke penyumbat ini ya, yang dimasukkan ke lubang telinga. Kemudian Kui Top itu penutup yang lebih di luar ya, kayak headset ini ya, tapi untuk menutup telinga full anjonte sabuk atau tali pengaman mok canggap itu sarung tangan ya kain atau katun ya anjon canggap itu sarung tangan pengaman bedanya beda ya <tuh> lebih aman anjon was sepatu pengaman ya jenis-jenisnya nanti di belakang ya anjon canggwa itu sepatu boot pengaman ya bukan sepatu boot biasa ini lebih beda lagi bahannya ya lebih tebal dan juga dikasih apa material yang lain untuk pengaman 대화 2. 어, 투원 씨, 장갑을 끼고 밀링 작업을 하면 안 돼요. 네? 공장장님이 작업을 할 때는 항상 장갑을 끼라고 하셨는데요. 그렇지만 밀링 작업을 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 아, 그러네요. 얼른 뺄게요. 그리고 작업하는 동안 파편이 튈수 있으니까 보안경도 잊지 말고요. 알겠어요, 지은 씨. 지훈 사마 투안, 야. 오, 투안 씨, 야. 예. 장갑을 끼고 밀링 작업을 하면 안 돼요. 면안 돼요. 또 띠다 보레, 야. 오, 마스 투안, 야. 예. Tidak boleh ya bekerja menggiling ya, penggilingan atau menggiling dengan memakai sarung tangan. Nih, ya, ya atau benarkah? Pengcangcang ini Jacob Haltenan, Jacobel Haltenan, Hangsang Changapel Kiraku ya. Pak kepala mandor uh, kepala pabrik ya, pak kepala pabrik bilang ya katanya apa? Selalu atau harus selalu memakai sarung tangan ketika bekerja. Kemudian Jun Grojiman milling Joko Haltenan, tetapi saat bekerja mengiling canggapi kike kamkil kil suiki temune mensonero ya harus ya menggunakan menson tangan kosong ya tanpa bantuan tangan kosong maksudnya karena apa ini sarung tangan ya bisa terjepit pada mesin Ah, kroneo, oh begitu ya, olen pelkeo ya, akan segera saya lepas peda ya. Jadi dikasih tahu ya, tuan dikasih tahu sama Jihun ya. <kos> Berikutnya, Griku Jacob Hanen dongan ya, Papionit Wilso Isenika, Bu Ankyung Tu Kuyu ya. Kemudian ya. Jangan lupa juga Pak Bu Ankyong kacamata pelindung ya karena ya serpihan bisa memercek memercik atau memental ya terpental ya selama bekerja Wita itu berlari ya memercik maksudnya terpercik soyo, baiklah Jun si ya Masihun oke Mas berikutnya Jacob Jang Sago ya kecelakaan di tempat kerja ya ada Budit Coyo ya Budit Da ya Budit Cida cungtul heo itu tertabrak. Nomor joyo itu nomor cita itu terjatuh ya. Mikro cita itu mikro joyo terpleset. Tore joyo cura itu jatuh dari atas. Kemudian gudongi pajoyo itu jatuh ke lubang ya gudongi. Papioni tuyoyo itu serpian berlari atau terpental ya terpercik. Majayo terkena ya bisa berarti benar mata ini ya atau dipukul juga kam Kamgyoyo terjepit mesin gambarnya Kamjun tidak tersetrum ya. Kamjun sengatan ya Kasaga seda seyo ya nucul tidak itu gas kebocoran gas ya pokbal itu meledak pong ya kemudian Purinayo itu kebakaran atau wajih, ya berikutnya Sincei gikwan Buku ya alat pelin uh, gini Anggota atau organ tubuh ya organ badan ya dan alat pelindung kerjanya ya sincewa wihom yoyoso ya fisik atau anggota badan dan faktor bahayanya ya, unsur bahaya itu apa saja nun mata ya bahayanya naraonen mulce ya barang yang melayang atau terpental fit ya. sinar ya Urupki, ya sistem pernafasan ya bunjin ya, atau organ pernafasan ya bunjin itu debu ya monji wawak muljil itu barang-barang kimia ya son tangan ya bahayanya adalah wawak muljil bahan kimia juga tegon mulce benda atau barang yang panas ya tegota itu benda untuk panas panas untuk benda cintung itu getaran ya, atau goncangan ya cindung kayak kerja itu yang gerinda itu ya misalnya Johnson itu seluruh tubuh ya wawak muljil bahayanya semua apa bahan kimia ya kegon muljil barang atau benda yang panas bang sason itu radiasi ya buncin debu ya. mori kepala bahayanya toro jatuh ya nara mulce barang yang jatuh dari atas atau terpental ya terpental kena pentalan barang nopen gosesu toro ya jatuh dari atas ya. kemudian Kui telinga itu som ya bi, uh, atau bising. Ya. Anion itu wajah. Naragon ya, Nara ya mulce barang yang melayang atau terpental. Wawak mulcil bahan kimia. Ya. Bal ya telapak kaki. Torojinan mulce barang yang jatuh. Ya cungyang mul barang berat atau benda yang berat. Wawak mulcil ya bahan kimia. Egon mulcil ya barang atau barang ya maksudnya benda atau barang yang berat nal mulce benda yang tajam nal oke ya kurang lebihnya seperti itu berikutnya nah ini lumayan ini pembahasannya ya perhatikan bu kue jongnyu jongnyu itu jenis ya jongnyu sanon anjon bu bang Sanop anjon bukun bopeso ya. Jong aku ya berikut ya adalah alat pelindung kerja yang ditetapkan ya oleh hukum atau peraturan ya kesehatan atau badan kesehatan dan keamanan industri ya. Bu ya kacamata pelindung ada cakwang bu ya, kacamata pelindung yang melindungi dari sinar ya. Ilban Bu itu kacamata pelindung yang biasa, ya. Ini gambarnya. Berikutnya, jongnyok bogu, ya, alat pelindung jongnyok itu pendengaran atau telinga maksudnya ya. Kui mage, ya, itu penutup telinga yang disumbatkan itu ya. Kui dobge itu penutup telinga yang kayak yang kayak headset itu ya, jadi menutup seluruh telinga. telinga. Kalau ini yang di ke dalam telinga. Ini gambarnya, Oke ya. Berikutnya Bu An Mion, ya, pelindung wajah ya. Ada Young Job ya, Young Job Young Bu An Mion, ya. Pelindung wajah ya yang untuk ngelas ya. Ini uh, yang berupa helm. Kemudian Ilban Bu An Mion, ya, pelindung wajah atau topeng ngelas yang biasa. Itu hanya untuk melindungi wajah ya, separuh saja alatnya, enggak full face kayak helm. Dan ini gambarnya Berikutnya, anjon canggap, ya, sarung tangan pengaman, ya, ada jorion canggap, ya, sarung tangan pengaman terisolasi, ya, maksudnya tahan listrik. Ya. Wawak muljil yung anjon canggap ya sarung tangan pengaman ya dari bahaya bahan barang kimia ya ini gambarnya Berikutnya anjonde ya sabuk atau tali pengaman ya jenisnya beltesik ya tipe atau jenis yang sabuk ya belt ini hanya di pinggang saja. Kemudian anjon genesik ya jenis tipe yang ayunan ya, ayunan itu yang full ya dipakai di dada ini juga di punggung seperti ini ya lebih lengkap. Ya. Dan ini gambar contohnya. Berikutnya bubuk ya baju pelindung ya. Bang yolbuk ya, baju kerja anti panas atau tahan panas ya. Bawa muljilong bubuk ya, baju kerja ya, untuk apa ini bahan-bahan kimia ya tahan bahan kimia. Berikut gambarnya ya. Berikutnya Anjonmo ya helm pengaman ya. Kacuk ejung, e bijung ya. Ei ejung, e ya. Ini jenis bahannya ya, dari kulit yang jenis tipe A, tipe AB ya, tipe AE dan tipe ABE ya. Dan ini gambarnya Yang Jin masuk ke, ya, masker anti debu, ya. Ada yang Jun Myon Yong, ya, ada yang bentuknya atau tipenya itu seluruh apa ini, seluruh wajah, ya. Boan Ban Myon Yong, ya, tipe yang separuh, ya, separuh. An Myon Bu Yo Kwasik, ya, tipe penyaringan, ya, penyaringan bagian wajah, dan ini gambarnya. Berikutnya, bangduk masker, masker anti racun atau anti gas. John Myon ini ada yang tipe seluruh kepala ya menutupi seluruh kepala tidak ada wajah saja ada juga yang dan Myon Yong ya, tipe yang separuh saja ya. berikutnya dan ini gambarnya ya. Berikutnya songgi masker ya, masker udara ya. ini jenis masker yang ada aliran udaranya ya. Hose masker ya, masker ada selangnya ya. Eo lain masker, masker airline ya. Juga ada selangnya tapi lebih lengkap lagi ya. Nanti ada gambarnya biar lebih mudah. Book hapsik eo lain masker ya, masker airline uh, kombinasi ya. Nanti juga ada gambarnya biar lebih mudah. Berikutnya, jantung sik hohep ya. alat pelindung pernafasan elektrik, ya. Jondung itu ya tenaga listrik atau elektrik. Ya. Jondungsik bangjin masako, ya. masker anti debu yang elektrik. Ya. Ini tadi kan yang biasa, ini yang elektrik, ya lebih ini lagi canggih lagi. Nanti ada gambarnya sekalian ya, biar lebih paham. Jantung sik bangjin masako, ya masker anti racun atau anti gas yang elektrik. Contoh sing hude, hude itu sama dengan penutup ya. Penutup elektrik, ya, ini penutup uh, kepala. Nanti uh, ada gambarnya juga. Dan condong sik ya. Uh, pelindung wajah ya yang elektrik. Dan ini gambar-gambarnya ya, beberapa gambarnya. Oke, berikutnya anjonwa sepatu pengaman. Ya. Adakah cukci anjonwa sepatu pengaman yang berbahan kulit? Ya. Gomuji anjonwa ya, sepatu pengaman berbahan apa ini? Karet. Ya. Jongjongki anjonwa ya, sepatu pengaman anti listrik atau mengalirkan apa ini? Jadi fungsinya ini kalau memakai sepatu ini, kalau kita kesetrum itu Sepatunya bisa mengalirkan aliran listrik ke tanah atau ke bumi, ya, jadi kita nggak jadi tersengat ya karena dialirkan, ya, nggak enggak berhenti di tubuh kita maksudnya. Kemudian Belting Anjonwa. ya sepatu pengaman eh, punggung kaki, ya kaki bagian atas ya, bukan telapaknya ya, tapi yang punggung kakinya ya. dua yaitu sepatu tahan listrik ya ini kalau kita menginjak yang ada aliran listrik kita nggak kena ya seperti itu. Curion Changwa sepatu boot anti atau tahan listrik ya. Curion sama Jonjonggi ini bedanya kalau ini dia mengalirkan ya. Kalau kita ke setrum ya dialirkan langsung melalui sepatu ke tanah. Ya. Kalau yang ini ya kalau kita menginjak apa ini sesuatu yang berarus listrik ya itu kita nggak kena nggak sampai masuk ke dalam itu bedanya. Oke okay, ya. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Dan ini berikut ada gambar-gambarnya. Oke okay, ya, kurang lebihnya seperti itu tentang penjelasan ini tadi ya, alat pelindung ya, masing-masingnya ini semuanya. Berikutnya, detki ya, soal mendengar. Ini biasa ya, gambarnya nanti jatuh di option yang berapa ya, berdasarkan audio listeningnya. Nomor 2 juga sama. Berikutnya, ini soal respon, eh, ya, pertanyaan singkat ya. Jawabannya bolso wakin esemida. Ya telah, uh, telah saya cek ya sudah saya cek. Olen sego ke semida, ya akan segera memakai ya, dan datang. Ya, ini nggak diartikan nggak apa-apa ya akan saya segera memakai. Ya. Pali karasina ya silakan ya cepat ganti ya ganti untuk sepatu ya alas kaki ini kara karasinta. Kalau kara ipta ganti untuk baju ya beda-beda ya. Ijo kro dora kamion bemnida bisa ya masuk ke atau pergi ke arah ini ya. Olen gaso caca boseo ya cepat pergi atau segera pergi dan carilah ya. cari tahu ya. Berikutnya canggabel sero sasoyo telah membeli uh, sarung tangan sero baru. Tampak Esoyo ya saya telah lupa atau lupa ya Sikem ya. Sekarang akan saya pakai. Ya, ini kita untuk sarung tangan biasanya ya. Pyeongwonek kaya twelve kot katayo ya. Sepertinya kot kata ya harus pergi ke rumah sakit. Ya, nanti tergantung pertanyaannya apa. Berikutnya. Oh belum ya. Yang nomor 5 ini ya masih listening ya. Soal cerita juga. Pertanyaannya enam jaga ya hal ya. Iri anin gosen musim nikah apa yang tidak ya termasuk yang harus dilakukan laki-laki. Congso -haki, ya bersih-bersih, kui hagi ya. memakai penyumbat atau penutup telinga, Masa ke segi ya memakai masker, plok ke pagi ya mencabut ya plok ya colokan steker. 49 gua E.P.S.토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 떨어져서 다쳤어요. 2번. 보안경을 썼어요. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 잠깐만요. 여기는 안전모가 없으면 들어갈 수 없습니다. 어? 안전 장갑을 안 꼈네요. 안전 장갑을 안 끼면 손을 다칠 수 있어요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 왜 귀마개를 안 하셨어요? 시끄럽지 않아요? 시끄럽지만 귀마개를 하면 불편해서요. 그래도 여긴 소음이 심하기 때문에 귀마개를 꼭 해야 돼요. 그리고 작업장에는 먼지가 많으니까 마스크도 쓰는 게 좋아요. 네, 그럴게요. 아! 작업 이 끝난 후 에는, 기 계의 플러그 도 빼서, 정 리해 놓 으세요. Berikutnya soal reading ya. Ini gambar ya, ini soal yang gambar masker apakah masker bobok atau baju pelindung kerja anjon helm apakah yang ya topeng atau helm las. Ini yang 4 ya. Berikutnya seperti ini apakah gamjon dwel sui semida ya bisa tersetrum. Nomo cil semida bisa jatuh ya. Putit jil sui semida ya bisa tertabrak. Corak hal sui semida bisa jatuh dari atas. Ya, ini yang kamjon ya ini ya satu berikutnya soal bingkan ini ya melengkapi garis kosong somi simhan goseso jakob haltenan ketika bekerja di tempat yang suaranya atau kebisingannya parah ya, harus ya memakai titik-titik ya kuimake penyumbat telinga mok canggap sarung tangan kain Bahan kiong, kacamata pelindung, anjuran sepatu put, pengaman ya, Som itu kebisingan, ya berarti grimake ya penyumbat telinga satu. Berikutnya, nopen goseso Jacob haltenan arero torocil torocil wihomi isemida ya. Ada bahaya jatuh ke bawah ya kalau ketika ya bekerja di tempat yang tinggi, nopen good <tegued> ya. Kromro <tegued> <tegued> maka dari itu bandesiri titik rel meiko irel harus bekerja dengan memakai apa ini jatuh di tempat yang tinggi ini dari tempat tinggi kuncinya sini bu anyon kacamata pelindung atau eh maaf itu pelindung wajah ya untuk ngelas itu ya anjante sabuk pengaman dua sepatu pengaman Anjone jangkep sarung tangan no good jatuh dari tinggi berarti anjante sabuk atau tali pengaman dua berikutnya nomor lima. soal cerita uh, analisa ini, ya Sonban Jakob Juwi Sahang ya hal Uh, pengerjaan hal pekerjaan bubut ya osina mori karaki gigi kam cici ya joko pukul ibku mau ya pakailah ya dari belakang biar lebih mudah ya meskipun sebenarnya kalau diartikan sarapnya itu bolak balik ya uh, pakailah topi ya dan memakai uh, baju kerja ya agar apa ini baju atau rambut ya tidak terjepit pada mesin. Papioni nune terokal sui kita tu ya mida harus memakai atau menggunakan ya selalu pastikan harus memakai kacamata pelindung juga karena ya serpihan ya bisa masuk atau ke mata ya bisa memercik ke mata. Canggapi kiki kam sakurga nalsu isenika men jacob ya bekerjalah dengan mensun tangan kosong karena uh, sarung tangan ya bisa terjadi kecelakaan ya sarung tangan apa terlilit atau terjepit pada mesin gua guan gerimel, yang tidak berkaitan ya, tidak ada kaitannya dengan ungkapan atau cerita di atas. Ini topi, baju kerja, ada kaitannya ya? Ini, ini pakai topi, ini pakai, ini ada. Kemudian yang nomor tiga ini pakai sarung tangan, nggak ada cek dulu. Ini pakai kacamata pelindung, ini tadi bener, non, ya. Ini pakai topi, ini topi, ya. Ini pakai baju kerjanya. Berarti yang nggak ada yang ini ya tiga ya, yang tidak ada kaitannya ya. Jadi kan nggak boleh tadi pakai sarung tangan, ya. Ini yang nomor tiga. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat belajar.